Setelah melakukan penyelidikan dan pengejaran, akhirnya pelaku pembunuhan mahasiswa IPB asal Cianjur, Amelia Ulfa, dibekuk polisi. Pelaku diketahui merupakan sopir tembak angkutan umum jurusan Bogor, Cianjur. RH akhirnya tak berkutik saat tim buru serga Polres Sukabumi Kota menggelandangnya. Polisi juga sempat melumpuhkan RH karena mencoba melarikan diri saat dilakukan penggerebekan. Dari keterangan pelaku, dirinya membunuh Amelia Ulfah warga Cianjur, Jawa Barat karena tergiur perhiasan dan barang milik korban. Pelaku membekap korban hingga pingsan tak berdaya. Namun karena takut aksinya diketahui, akhirnya pelaku mencekik hingga korban tewas. Kami telah berhasil menangkap, mengungkap pelaku, yaitu adalah RH, umur 25 tahun, warga Cianjur. Ditangkap di Cianjur, dan berdasarkan keterangan dari tersangka dan juga para saksi-saksi, diketahui bahwa korban dan tersangka ini tidak saling mengenal. Tersangka mencari tempat untuk menghilangkan barang bukti termasuk korban sehingga dibuang di area Ciberem ini. Untuk perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Sukabumi dengan ancaman hukuman dengan pasal berlapis pencurian dengan kekerasan hingga pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews melaporkan.